Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya mahu masak yaitu nasi goreng daging babi campur dengan cendawan sawit. Okey, di depan kita ini ialah bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk membuat nasi goreng. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Ini daging babi yang sudah dihiris. Ini cendawan sawit yang sudah dibersihkan. Okey, di sini ada kicap manis pekat, minyak wijen, kicap soya cair, sos tiram, garam, ajinomoto dan juga sedikit serbuk kari kita gunakan nanti ya. Okey. Kita terus panaskan kuali ini. Dan masukkan minyak. Kemudian kita akan masukkan ini minyak wijen. Guna beberapa titik sahaja ya. Okey. Masukkan terus bawang putih, bawang merah. Dan masukkan sedikit serbuk kari untuk menambahkan kita punya aroma nasi gorengnya. Saya menggunakan serbuk kari daging. Kita masukkan ini daging babinya guys, yang sudah dihiris. Lepas tu, masukkan cendawan. Cendawan sawit. Saya tadi nak masak di studio, tapi memang bukan rezeki lagi. Petang ni hujan pula. Lebat hujan. Sekarang saya masukkan ini kicap soya cair macam gini. Kamu gunakan cap yang macam gini. Popo. Okey, masukkan satu sudu besar. Ini jangan terlalu banyak tau, ini masin tau. Nanti kau makan pula nasi goreng masin. Okey, kemudian kicap manis. Kicap manis ni boleh lebih sikit. Satu sudu. Dua sudu. 3 sudu. Okey, 4 sudu cukup. Jangan terlampau hitam sangat kita gunakan. Agak-agak dia color separuh hitam, okeylah nasi kita tu nanti. Okey, masukkan ini sos tiram. Satu sudu. 2 sudu cukup sos tiram. Dia punya aroma memang mantap guys. Saya boleh cium dia punya aroma tu. Memang power. Then kita akan masukkan garam. Garam jangan banyak sebab tadi kicap cair tu dah ada masin sikit. Kita masukkan satu sudu, dua sudu. Nanti kalau tak ada rasa pula, tak sedap pula kita punya nasi goreng. Jangan kita masak macam pansuh, kena masin sikit. Nasi goreng tak sedap ya, tak begitu eh. Dia berbeza. Nasi goreng ni kena rasanya mesti cukup-cukup je baru sedap. Ada wangi sikit. Okey, ni ajinomoto. Alright. Kemudian saya akan kacaukan. Ini dah mendidih eh. Kita biarkan dia mendidih dulu sampai cendawan dan juga kita punya daging babi itu masak, baru kita masukkan nasi. Masukkan nasi.
Mantap, dia punya aroma. Oke, kita biarkan nasi ini dia kering sedikit. Nanti masaklah kita punya nasi goreng. Wow, rasa sikit ni, rasa sikit. Cukup tak dia punya perasa? Cuba, jangan tak cuba. Paling sedap. Ha, yang tak boleh makan babi. Guna ayam, guna ikan, guna sotong, guna ketam, guna lagi daging lembu. Ha. Okay? Memang sedap, guys. Kalau korang tak cuba, korang tak tahu dia punya rasa. Kena buat dekat rumah. Alamak, Chef Borneo tiba-tiba bertukar, guys. Tiba-tiba jadi Justin pula. Tadi dia pergi keluar, guys. Dia hangus bawah dia. Mesti kacau ni anak asuh ya lekat berbunyi kali ini. Memang mantap lah bro. Suka tak Justin makan nasi goreng? Suka. Kayaknya. Haa, bertukar balik guys, jadi abun bilon pula. Okey, ini nasi goreng sudah masak. Kita padamkan api, siap untuk dihidangkan. Sedap. Nyaman ya. Sedap air tangan suamiku. Thank you. Sedap, sedap. Diterima. 5 bintang. 5 bintang kan. Okay, makan. Keliur aku tengok kalau orang makan tu. Tengok dia dah campur daging babi. Ada kulat-kulat tu, kulat sawit baru dapat tadi tu, fresh tu. Adik saya dapat tadi tu. Banyak dia dapat, dia bagi saya sikit. Semua ngam. Macam mana rasa dia? Secukup rasa. Ada masin ke, ada lebih Ajinomoto ke? Tak ada. Tak ada eh. Kalau sarungnya. Ini kalau anak-anak ataupun budak-budak rasa ni memang nanti memang lama hari-hari memang mereka nak makan macam gini, sedap. Justin, nanti lama kita tak berasa masakan dia. Kalau dia balik nanti kan. Ini saya balik sekejap je. Rindu dengan ni cendawan dia, guys. Mantap tu. Sedap. Ini ada kasam ikan tadi, guys. Saya nak makan dengan kasam ikan lah. Amat nyamai, beri dia nyamai. Munya ketungkuk fritan. Kasam tu sedap men, buat nasi goreng. Kalau men. Ni saya punya dah nak habis dah ni. Kini giliran saya pula merasakan masakan saya sendiri. Di sini ada cendawan, ada daging babi hiris. Okey, kita cuba. Punya, dia punya sedap ni. Hmm.
saya tidak dapat bayangkan dia punya kesedapan. Memang sedap. Memang the best, memang terpaling sedap. Boleh cuba resipi ini di rumah ha. Okay guys, itu saja. Jangan lupa like, share, comment and subscribe channel saya, channel Abun Bilun. Hmm.